أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Yang berbahagia Al-Fadhil Imam, Pengerusi Yang Kuasa, tuan-tuan, para ustaz dan ustazah, para muallim, guru-guru, ibu ayah yang rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pagi ini untuk kita sama-sama meraikan raudhah min riyadil jannah, iaitu salah satu taman daripada banyak taman-taman syurga dalam rumah Allah. Ada orang hari ini diizinkan Allah, diberikan kesihatan oleh Allah untuk duduk dapat manfaat seperti mana kita hari ini. Ada orang disibukkan dengan hal-hal dunia, tak sempat dia nak datang macam kita hari ini. Ada orang tadi, saya kebetulan keluar awal nak berjemaah samalah dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi ada sedikit kemalangan di Federal Highway tadi. Tengok jam. Kita pun datang depan. Orang Malaysia ni biasalah. Bila aksiden ni, yang buat jam ni bukan sebab aksiden tu. Aksiden tepi. Yang menengok tu yang buat lambat tu. Syak tak agak gambar nak upload Instagram. Ada? Aha, jadi saya tak adalah sampai nak upload Instagram. Saya lalu sambil-sambil jeling-jeling lah kan. Jeling-jeling saya nampak bersepah ayam. Bukan ayam hidup. Ayam yang dah dipotong-potong. Bukan ayam goreng, ayam mentah lagi. Aha, siapa yang rasa nak rasanya hari tu orang tu nak hantar ke rumah orang nak masak kenduri agaknya. Hari ni mungkin-mungkin ada kenduri kendara. Dia nak bawa. Dan saya nampak yang terbaring di atas jalan itu masih lagi memakai boot kuning. Dia kerja pagi hari. Yalah, dengan kos hidup yang tinggi hari ini, terpaksa tinggal keluarga, terpaksa tinggal anak, terpaksa tinggal kawan-kawan sebab nak cari sesuap nasi untuk anak bini. Terbaring di atas jalan, tuan-tuan. Ya, nak cari rezeki pagi hari, tak sempat ke, sempat ke, wallahu a'lam, dia solat subuh tadi. Tapi itulah kehidupan manusia hari ini, tuan-tuan. Kematian ini dia dekat. Dan dia sangat dahsyat. Dia tidak datang kepada orang yang melakukan maksiat. Dia tidak datang hanya kepada orang yang melakukan ibadah. Dia datang kepada semua manusia. Sebab itu hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebetulan saya pernah datang. First time saya datang surau ni minggu lepas. Lepas saya habis pencetus rumah, tuan-tuan, telefon pula buat problem. Kebetulan belakang ni ada kedai telefon lah. Kedai Melayu kita nak. Di Shah Alam ni, saya pergi-pergi balik datang sini semayang asar. Semayang asar, tak silap, semayang asar. Waktu tu dah petang lah, saya datang, cantik surau ni. Kebetulan ditakdirkan Allah, dapat pula kita bersua muka hari ni. Maknanya jodoh lah tu. Alhamdulillah. Saya rasa tuan-tuan tengok tak pencetus rumah? Semalam saya tanya anak-anak kita di Mahad Tahfiz Kelang. Di Kelang lah, kan? Di Masjid Alam Impian. Saya tanya, adik-adik tengok pencetus rumah tak? Tak tengok, tuan-tuan. Sebab mereka ni seminggu, sebulan sekali je balik rumah. Dan jadi tahfiz ni dia tak boleh nak tengok benda-benda yang lara ni. Orang kata pencetus rumah cerita lara. Tak kisahlah, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan yang rahmati Allah,
Dia pagi-pagi inilah sambil kita relax-relax pagi-pagi dalam rumah Allah ini. Yang mana lepas saya balik daripada Al-Azhar, lepas saya cerita sikit pengalaman saya, bila saya balik daripada Al-Azhar tahun 2014, saya ambil syariah Islam di sana. Bila saya balik, saya cari pengalaman untuk saya jadi sebagai seorang kaunselor eksekutif di satu syarikat pusat dialisis, orang cuci buah pinggang. Ini kita ni tuan-tuan. Ya, bermula daripada umur 10 tahun ada yang sakit buah pinggang sampai ke umur 70 tahun. Daripada adik kita sampai ke atuk da kita, nenda kita. Dah, orang yang sakit buah pinggang ni tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu benda yang saya rasa paling seksa. Antaranya apa tuan-tuan? Payah nak buang air kecil. Sebab tu hari ni siapa yang ada lagi rasa nak sisi tu, jangan tahan-tahan. Nikmat tuan-tuan. Dak, orang yang sakit buah pinggang ni tuan-tuan, dia payah nak buang air kecil. Kalau dia nak buang pun sikit saja. Minum air tak boleh banyak. Sebab itu saya tengok atuk-atuk kita ni, nenda-nenda kita ni, abang-abang kita yang kena sakit buah pinggang bermula daripada sakit kencing manis dan sebagainya, dan peratusannya ramai kena orang Melayu. Dak? Saya tanya dengan seorang anti, dia kata, "Anti, kenapa orang Melayu ni anti?" Sebab saya ni kerja saya duduk dekat satu katil ke satu katil, pergi satu katil dalam tempoh sejam, dua jam lah tuan-tuan. Dak? Kita hantar resume macam-macam, hantar buat online bukan dapat kerja pun, kita buatlah mana kerja yang ada. Dak? Tuan-tuan terang macam Allah, pergi saya tanya seorang anti ni di Kuala Pilah. Di Kuala Pilah. Jadi dua cawangan, satu di Kuala Pilah, satu lagi di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Kajang. Ya, syarikat dia Nefro Utama Seri Berhad, orang Melayu kita punya syarikat klinik dialisis. Tanya anti kata, dia kata orang Melayu banyak makan santan. Banyak makan lemak. Dia kata kita ni banyak sangat makan benda yang berlemak, jadi menyebabkan mungkin di situ ada masalah kesihatan. Sebab tu hari ni saya pesan, mana-mana saya pergi, dak, kuliah-kuliah ni bukan sekadar pesan nak semayang kena lengkap, bukan zakat kena bayar, bukan puasa kena banyak, bukan sekadar pergi haji banyak kali, tapi kesihatan kena jaga. Sebab itu sunnah yang paling besar Nabi SAW ajar kita bab kesihatan. Ajar kita bagaimana orang Islam, al-aqlus salim fi jismus salim. Ha, ini anak-anak kita. Lihat macam mana tubuh nak elok, macam mana akal nak cerdik, lihat kepada kesihatan dia. Sebab itu hari ini beza dengan zaman saya 90-an dulu. Zaman anak-anak tuan-tuan zaman 90-an. Saya lahir tahun 90. Zaman-zaman dulu main galah panjang, main baling selipar, main polis entry one two jaga, polis mati pencuri jaga. Dah. Zaman hari ni depa tak main. Depa main apa? Dan main polis-polis juga, main tembak-tembak dalam iPhone. Dah, duduk kat satu sudut. Dah, maknanya di situ tuan-tuan, anak kita kurang bergerak. Sebab itu hari ni kalau semayang pun, nak belajar pun dia belajar dalam YouTube. Dia tak belajar bersua muka dengan para alim ulama. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu pengalaman saya. Dan akhir sekali sampai ke tahun inilah di anugerah Allah Subhanahu Wa Taala masuk Pertitus Ummah. Bila masuk ni tuan-tuan, bukan rasa seronok, bukan rasa bangga. Sebab kita tengok yang masuk, yang datang-datang ni semua lagi hebat-hebat. Bila tanya apa kelebihan awak? Saya ada pengikut peminat 40,000 orang. Apa peminat awak? Saya ni, hei, jangan ceritalah pengalaman saya. Saya punya hebat, orang mengubat. Saya bukan ubat orang, saya ikat jin daripada jauh. Allah, ada juga orang macam tu. Macam-macam jenis orang tuan-tuan. Main gitar, apa lagu dia tak reti main gitar, main seruling. Bila orang tanya saya apa kelebihan saya? Kelebihan saya Allah. Masa tu baru nak fikir tuan-tuan. Tak ada kelebihan kita ni. Dah, ada rasa-rasanya bila dah pakai, dah tampal pula nombor dekat badan, takkan nak koyak balik, buat malu. Buat malu kaum. Alang-alang dah letak lah dekat nombor 1054 kat badan tu, masuklah juga. Dah, tengoklah juga, lalulah juga audition tu. Akhirnya alhamdulillah Allah Taala izinkan masuk ke 12 orang. Masuk ke 12 orang, kita ni bukan ada peminat. Saya cakap dengan surau-surau yang saya pernah pergi sebelum ni, saya kata, kalau Tuan Haji tak ada, saya rasa saya tak ada masuk ke rumah agak. Tak ada peminat. Tuan Haji je lah minat saya. Kalau Haji tak ada, memang tak minat saya lah. Dan sebab itu tuan-tuan, lepas daripada Pertitus Ummah tuan-tuan, seminggu tu orang jemput banyak. Tapi saya terpaksa tolak. Sebab apa? Saya pergi balik ke surau-surau dan masjid-masjid yang sebelum itu saya pernah mengajar kitab. Dan sebab apa? Demo ni lah yang kenal kita.
Dan orang lain tak pernah kenal kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya alhamdulillah terpilih dalam 12 orang. Bila terpilih 12 orang, kita rasa kita boleh juara lah. Dan tengok-tengok tuan-tuan, ya Allah, yang 12 itu saya rasa saya yang nombor 12. Kalau ranking lah, saya paling nombor 12. Semua hebat-hebat tuan-tuan, lagi hebat. Daripada beribu orang, dia pilihnya 50 orang, 50 orang jadi 12. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiba-tiba tak dijangka-jangka dapat pula nombor 4. Kekal sampai ke final tuan-tuan. Main bola tak pernah sampai final. Main bola tak pernah sampai final. Badminton dapat tak lagi. Tak. Tapi alhamdulillah masuk macam tu semua, Allah Taala rezekikan juga, dapat jugalah bawa piala. Tak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuma nak cerita bukanlah bab itu. Yang saya nak cerita hari ni, bagaimana masyarakat boleh tengok program agama di kedai mamak, di kedai-kedai tom yam. Ah, ni seronok. Tak. Macam mana hari ni masyarakat boleh raikan program-program agama bukan masyarakat Islam? Ada seorang India datang jumpa saya tuan-tuan. Dia peluk belakang saya ni, dia ikat tangan saya. Saya tengah beli barang kat kedai. Tiba-tiba ikat. Allah, aku ni buat salah apa, tak bayar saman ke apa? Dia takkan nak merompak tengah-tengah orang. Tapi bau dia saya faham. Saya daripada bau saya kenal ni, mesti uncle something lah kan. Kemudian saya pusing belakang, dia peluk tuan-tuan. Dia peluk lagi kau tuan-tuan. Lagi pening kepala kita. Dia pula-pula dia kata, "Oh, you masuk TV, you tak bagi tahu saya, ha? You ajak saya masuk TV." "Alah uncle, saya lah uncle, saya busy lah ke dia." "Oh, tak apa, tak apa, tak apa. I tengok you punya live, you punya show, bukan I seorang tu. Satu family tengok you punya. Tiap-tiap minggu kita panggil semua family vote you." "Oh. Baik itulah saya tak pernah dapat bottom 3. Orang India pun vote saya." Tak. Orang Melayu tak suka kita. Kata macam tu rumah ni badut le, sampah le, tak apalah. Nasib abang-abang India ni adalah kan, geng-geng Mutusami Arumugeng, geng 1736 ada jugalah, geng juga nak undi. Bukan masalah undi tu tak kisah, masalahnya ceritanya bagaimana hari ni masyarakat yang bukan Islam mampu duduk bersama keluarga mereka untuk tonton program agama kita. Ya, mungkin kita menonton dari segi lakonannya, nyanyiannya, muziknya, LED-nya, grafiknya. Tapi orang yang bukan Islam ataupun orang-orang yang jauh daripada Islam, saya jumpa dengan Jeb Spahtu sebelum daripada arwah Pak Yuh meninggal pun, kita jumpa dengan dia, kita jumpa dengan mereka ni. Dia kata, "Ustaz, kita dengar ni bukan dengar sahaja-sahaja tuan-tuan. Dia buat catitan. Kita datang kuliah subuh pun kadang-kadang tak buat catit." Nah, tapi tuan-tuan, pelawak-pelawak ni, orang-orang yang dia ni tak ada masa, sibuk dengan dunia, tapi ada peluang tuan-tuan untuk dia tengok program agama. Dia tak tengok benda bak lakon, bak dia berlakon. Dia tak tengok bak belawak, bak dia pun belawak. Dia tak tengok bak menyanyi, dia lagi hebat menyanyi. Tapi dia tengok bagaimana isi tazkirah yang kita sampai dalam 3 minit ini tuan-tuan. Dia buat catitan, dia tulis harfan bi harfin. Satu persatu dia tulis, Allahu Akbar. Orang-orang yang bukan Islam pun tuan-tuan datang kedai mamak pukul 9.30. Dia kata, "Buat apa tukar Tuan Anas Mikael? Tengok pecah tu semua. Tuan Anas Mikael Isnin sampai Khamis ada Pecutu Sumah ayat Khamis ya." Tak tuan-tuan, bukan masalahnya program Pecutu Sumah, tapi apa yang saya nak cerita hari ini, bagaimana masyarakat sudah mula sedar. Sebab itu bila masyarakat sudah mula sedar hari ini, kita berdepan pula dengan masyarakat yang pertama tadi bukan masyarakat yang jauh daripada agama. Yang kedua, kita berdepan dengan generasi Alpha. Kita pernah dengar generasi Y, betul? Gen Y. Gen Y ni bayi-bayi saya ni tuan-tuan. Umur 25, 26, 30 tahun ke bawah Gen Y. Dak, yang atas tu Gen 2 lah. Yang kat luar tu ada. Dak, Gen 2 lah. Yang Gen Y ni tuan-tuan, Gen Y ni yang jenis saya ni, yang boleh lagi ditegur rasa-rasa. Dak, mak ayah saya boleh lenturkan saya lagi walaupun umur dah 20-an. Itu Gen Y. Tuan-tuan, 20 tahun akan datang, kita berdepan dengan Gen Alpha, generasi Alpha. What's the meaning generasi Alpha ni? Contoh tuan-tuan, kita bagi dia satu tab, kita bagi dia satu handset, satu tablet, satu smartphone. Kita kata dengan dia, jangan share, jangan like. Tuan-tuan jangan sebut tentang share, like ataupun komen. Dia tahu, hold the program, hold the software. Dia tahu. Sebab dia akan explore, hold the software and the program. Tanpa kita bagi tahu apa yang sebenar-benarnya ataupun apa knowledge tentang perkara tersebut. Sebab generasi Alpha inilah dalam kajian, mereka ini jahat dalam keadaan senyap. Dan generasi Alpha inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dalam keadaan yang sama mereka ini, mereka tidak boleh nak dilentur dengan kuliah-kuliah macam ini dah. Payah. Ini cerita 30 tahun akan datang.
Sebab itu hari ni alhamdulillah, kalau kita hidup 20 tahun akan datang, insya-Allah surau dan masjid masih lagi subur. Sebab kita ada. Ayah-ayah masih ada. Bayangkan 30 tahun akan datang. Bila kita dah tak ada, siapa yang nak datang surau dan masjid Allah ni? Gen Y. Saya sembang dengan Ustaz Don. Ustaz Don kata apa? Dia kata asatizah hari ni perlu fikir benda yang jauh. Jangan fikir nak berniaga semata, jangan fikir nak dunia semata, tapi fikir 30 tahun, 40 tahun akan datang. Apa yang jadi dengan budak-budak di bawah kita ni? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu cabaran yang besar. Cabarannya hari ini bukan sekadar berapa ringgit Malaysia kita nak tinggalkan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Tapi cabaran yang besar, apa yang kita sediakan kepada anak kita, apa ilmu yang kita berikan kepada cucu keturunan kita supaya zaman mereka. Kita tengok ni orang India, orang Melayu. Dia nak cari key tak sampai. Oh, dia punya tekap telinga apa itu tu? Urut kepala. Ha tuan-tuan. Tak ada orang tuan-tuan. Bila budak-budak datang, Tok Siap punya garang. Mana nak datang tuan-tuan? Tak ada orang. Ini kita alhamdulillah ramai tuan-tuan. Terkejut saya tanya dengan imam tadi, saya tanya, memang jemaah ramai macam ni ke? Memang selalu ustaz. Ya, memang selalu ramai macam ni. Allahu akbar, hebat. Tak? Ada sarapan ke apa lepas ni, kambing, kaki kambing, saya pun tak tahu. Tak? Aha. Satu hari ada satu tempat dekat pucuk masjid apa, saya tak ingat, si ceramah panjang beratur. Dah macam mori subuh dia, lepas subuh makan sarapan. Tuan-tuan yang berahmat Allah. Tak? Itu hebat dah. Ni surau-surau kampung, sekampung-kampung yang ramai ustaz-ustaz tak nak pergi. Celah-celah-celah orang asli ni tak ada orang datang tuan-tuan. Saya pergi surau ni tak ada orang. Budak-budak tak nak datang. Saya cakap macam mana saya nak buat? Saya masuk ke situ semua. Lepas saya keluar ke situ semua, ustaz, tuan-tuan yang rahmati Allah, bayangkan ceramah saya satu di Taman Perkasa, surau kampung Taman Perkasa Hulu Langat. Saya nganjur kitab 50 wasiat Rasulullah. Haram tak ada siapa nak datang sebelum tu. Sebelum tu, lepas saya masuk cerita rumah tuan-tuan, budak-budak ada playground main dulu. Saya sampai lambat. Saya masuk dalam, punya ramai budak-budak ni. Bukan budak-budak, mak budak lagi ramai. Takut gambar daripada jauh. Mak budak, akak-akak pun ada. Dah, sebelum tu tak pernah kenal, tak pernah datang. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, berjayanya bila dapat kita tarik anak-anak kita ni masuk ke rumah dan datang emarahkan majlis-majlis ilmu. Allahu Akbar. Bukan asbab kerana saya, tapi asbab kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia keterbukaan untuk dia dekat dengan rumah Allah. Bukan kerana PU, bukan. PU ini jalan. Tak? Macam kenduri kendara lah. Tak? Kalau kenduri kendara ni namanya Azman, tak ada siapa nak datang sangat, orang kampung lah. Tapi kalau Tan Sri Azman, kena 10 kemah. Tak? Kalau Dato' Azman, 10 kemah. Ramai orang datang. Tak? Sebab itu adalah asbab Allah Ta'ala berikan sedikit kemuliaan memandu manusia dia orang dekat dengan dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya sebutkan hari ini, bila manusia kita berdepan dengan generasi alfa yang saya ceritakan tadi, generasi yang dalam keadaan penuh dengan cabaran, dan tuan-tuan ada beban dan tanggungjawab untuk membawa, untuk memelihara anak-anak di bawah ini. Dan seringkali juga tuan-tuan yang rahmati Allah, hari ini bila kita sebut tentang diri kita, saya kaitkan juga dengan ayat yang saya baca tadi, setiap daripada jiwa-jiwa akan merasai kematian. Sebab itu hari ini bila orang kata, kenapalah ustaz nak sangat masuk program-program macam ni ustaz? Tak? Ramai juga jemaah yang lari bila tengok kita berlakon dengan perempuan. Tak? Bukan senang tuan-tuan. Nak menolak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ada juga yang datang ramai, dia kata tak apa ustaz, kita faham. Contohnya yang dirahmati Allah, saya berfikir pada diri saya, saya ni, kita ni tak tahu kita ni mati bila tuan-tuan. Tak? Kita tak tahu. Kata Hasan Basri, dia kata jangan tertipu dengan usia muda kerana syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat ni, kata Hasan Basri, kerana syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya walaupun selembar. Orang kaya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kaya macam mana pun,
dia tak pernah sediakan sehelai kain kafan untuk diri. Dia boleh sediakan langsir, dia boleh sediakan baju yang cantik. Kita sediakan kain pelekat yang mahal. Bukan kain pelekat, seluar kain pelekat pun ada. Kita tak tahu bila kematian datang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila saya berfikir hari ini mati tak kenal usia tua atau muda, bila mana saya ada satu peluang yang mana peluang ini saya nak bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala, yang moga-moga ianya menjadi satu inspirasi dan juga cita-cita kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa cita-citanya tuan-tuan? Supaya ia ada satu saham kita bawa depan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala berikan kepada kita satu surah yang sangat besar maknanya, walaupun 3 ayat. Wal asri. Masa yang Allah Ta'ala berikan ini berbeza dengan masa yang ada di akhirat. Kerana masa di akhirat ini diada-adakan sebab di akhirat tak ada masa. Kita tak hidup dengan dimensi waktu. Dunia berputar dengan dimensi waktu. Sebab itu kita hidup dalam orbit. Kita ada gerhana. Kita ada kiamat. Sebab itu orang-orang barat dia nak hapuskan kiamat. The end of the world, the endless game yang mereka cipta hari ini, mereka nak hapuskan kiamat. Sebab apa mereka nak hapuskan kiamat? Sebab mereka nak mengawal ataupun nak menghalang kepupusan manusia. Dan manusia adalah hak milik orang-orang barat. Kita, akal kita, jiwa kita, set daripada program otak kita dikawal oleh US. Sebab itu walau bagaimanapun apa yang berlaku hari ini, kita tahu US lah yang menganyang, yang merobek, yang menghancur, yang memijak keturunan dan saudara kita di tanah Arab. Kita tetap sambut dia seperti seorang raja. Kita sambut dia seperti wira. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini bila cerita tentang kematian, orang barat, orang-orang kafir, orang-orang barat hari ini, apa matlamat mereka? Mereka nak hapuskan kiamat, mereka nak hapuskan kematian. Jangan fikir ada mati. Sebab itu mereka cipta serum. Kalau tuan-tuan tahu bagaimana Jepun, dia cipta satu lift dalam idea mereka. Idea belum cipta lagi lah. Dia cipta satu lift bergerak ke bulan ataupun keluar daripada bumi. Sebab bumi nak hancur. Yang mereka tahu kiamat hanya pada bumi, bukan pada dunia. Sebab itu bila kita sebut, Quran sebut tentang dunia, tentang kehidupan, dia berceritakan tentang keseluruhan. Kullun syai'un haya. Setiap daripada benda yang hidup. Hatta debu yang berterbangan di angkasa itu pun adalah benda yang hidup, akan hancur. Apatah lagi kita yang hidup atas muka bumi ini pasti akan hancur. Tapi orang-orang barat, mereka berfikiran bahawa mesti hapuskan agenda mati, the death. Hapuskan dalam pemikiran manusia. Pendidikan kita bergerak ke arah itu. Politik kita bergerak ke atas itu. Ekonomi kita bergerak kepada situ. Sosial kita bergerak kepada none, tak ada kematian. Ini cabaran kita yang paling besar. Bukan cabaran kepada ustaz, bukan cabaran kepada para ulama, bukan cabaran kepada petus ummah, da'i milenial, apa sebagainya. Tapi cabaran kepada seorang manusia yang bergelar man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia adalah seorang da'i pendakwah. Bagaimana hari ini kita menyeru manusia supaya dekat dengan surau dan masjid? Bagaimana hari ini kita punya payah kita nak minta anak-anak kita bangun subuh? Bagaimana hari ini kita payah nak minta keluarga kita baca Quran? Sebab itu tuan-tuan, jangan salahkan mereka yang tak kenal Tuhan. Sebab apa? Mereka telah diberikan satu agenda. Agenda bahawa tidak wujud kematian. Oh, ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mana-mana kita pergi, mana-mana kita bergerak, saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi, esok kita tak tahu kita bila kita mati. Saya cakap pada semua orang, kita masuk bukan nak nama, bukan nak populariti, bukan nak apa, bukan nak itu, bukan nak ini. Tapi nak bawa satu bekalan saham depan Allah. Ya Allah, inilah satu saham, inilah satu bentuk yang pernah aku buat. Aku pernah bercakap di depan jutaan manusia. Saya tak mampu nak jadi macam Zakir Naik. Saya tak tahu umur saya dan ilmu saya tahap mana. Saya tak mampu nak jadi macam Ustaz Azhar Idrus. Dia pergi-pergi kumpul-kumpul mau capai berjuta. Yang saya mampu, ada peluang. Kebetulan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala rezekikan, berpeluang masuk dalam TV selama 3 minit. Tak lama tuan-tuan, bukan 1 jam slot saya. 3 minit.
Baru nak cakap, nak habis, nak sedap sikit, bab, bab, bagi beduk dua kali. Tak, tuan-tuan? Dia beduknya, kalau dia beduk kepala kita, abang beduk tu bayar saya, tuan-tuan, 25 tahun. Dia punya besar badan dia, subhanallah. Dua kali saya. Tak, tuan-tuan, yang rahmati Allah. Tak, 3 minit je, tuan-tuan, dapat masuk ke rumah-rumah orang tanpa melalui pintu. Nak? Saya nak pergi ketuk rumah tuan-tuan, sorang-sorang-sorang ni jenuh, tuan-tuan. Assalamualaikum. Tak ada orang lah. Dia marahnya kita, tak ada orang katanya. Tak, tak apalah, tak masuk ikut pintu, saya masuk ikut TV. Tak, dapat jumpa dengan keluarga tuan-tuan. Dapat jumpa keluarga tuan-tuan, walaupun kita tak kenal. Dapat masuk melalui TV. Dan inilah dakwah, satu saham yang kita kena ada dalam diri kita. Dalam tempoh kita hidup, ya Allah Ta'ala berikan masa ini, berapa ramai orang jadi baik disebabkan usaha yang kita buat. Sebab itu Nabi, dia minta dan minta kepada keluarga Abu Talib. Sebab itu ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dan kamu Muhammad, kamu tak mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Sesungguhnya kamu kena yakin yang Allah memberikan hidayah pada sesiapa yang mereka suka. Tuan-tuan, usaha kita jangan tanya ataupun jangan tanya berapa ramai orang jadi baik disebabkan nama kita. Bukan orang jadi baik sebab Piyu Amin. Bukan orang datang surau masjid ramai sebab Piyu Amin. Piyu Allen, she's gone. Ha, tuan-tuan, orang kat luar teruk, apa pagi-pagi ustaz she's gone. Tak, hari ni bukan she's gone, imam pun gone. Tak, tuan-tuan, bukan kerana Piyu Said juara, bukan sebab apa, bukan. Tapi disebabkan siapa, tuan-tuan? Disebabkan Allah, tapi usaha yang kita buat. Sebab itu tanya diri kita, apa yang kita berikan untuk agama? Apa yang kita berikan untuk Al-Quran? Apa yang kita nak persembahkan depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu? La tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah. Daripada Abi Barzah, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu bergerak kaki kita hari kiamat hatta yus'ala an arba'ah an umrihi fima afnahu. Tentang umur kita, antaranya 4 perkara tentang umur kita, ke mana kita binasa. Satu benda yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ayah yang dirahmati Allah, dah hari ini masyarakat kita berdepan dengan masyarakat yang sudah mahu kepada kehidupan yang berlandaskan Quran. Mereka sudah kenal tentang kematian, mereka sudah kenal dengan urusan-urusan akhirat. Dan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kan kita berdepan dengan ramai, kita tengok hujan yang saya cerita pagi tadi, tak ramai dapat nikmat macam kita ni tuan-tuan. Tak ramai. Ada orang dah datang nak sampai surau dah, nak sampai masjid, sampai-sampai nak dekat sampai haji dah, nak sampai meninggal dunia. Ada yang nak sampai dia rasa macam, ah aku ni kan kalau aku pergi kan kena marah pula, orang ingat aku nak cuci tamu masjid. Tak, ha, balik dia tuan-tuan. Tapi kena jaga-jaga juga, jangan semua orang kita ramah. Tak, ada pula hari ni orang jenis main pancing tuan-tuan. Tu pancing tuan-tuan, dia letak gam dekat hujung lidi, dia pun letak masuk dalam tamu masjid, dia tarik, dapat RM1. Tak, 10 sen takkan dapat lah sebab shilling berat. Dia masuk lagi, dapat RM1. Tak, ha, kadang-kadang kalau ada rezeki masuk sekali dapat RM50. Ha ni tuan-tuan, dia main pancing-pancing dalam tabung masjid. Ha ni kena jaga-jaga juga tuan-tuan. Dah dekat tempat saya kat Kajang ni tuan-tuan, dekat Kajang tu, Allahu Akbar, dah berapa banyak 3 ke 4 kipas habis lebur. Ha tuan-tuan, ha ni kena jaga juga tuan-tuan. Kena jaga juga, ha, barang-barang surau masjid kita. Sebab hari ni lah Allahumma salli sallam Muhammad, kita tak tahu nak cakap macam mana. Ha, sebabkan manusia menggila dengan duit. Sebab manusia tahu yang pertama, hidupnya ini selama-lamanya. Hidup ini selama-lamanya, tak ada mati. Yalah macam mana tuan-tuan, kita tengoklah hari ini, ya Allah. Tak, tuan-tuan pun tahu. Eh? Saya pun masuk PU nak pergi ke Kajang tu RM1 lagi. Keluar PU tiba-tiba RM1.8 pula jadi. Aku cakap aku bukan menang RM1,000. Tak, ke memang PU je ke semua orang kena bayar benda yang sama? Semua orang kena bayar benda sama. Tak, terkejut tuan-tuan. Kita dalam tu bukan tengok sangat TV. Tak, keluar-keluar tiba-tiba kena tambah 80 sen pula tu. Nasib aku tak naik kereta api, kena tambah RM20 lagi kau. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak, kita berdepan dengan benda tersebut tuan-tuan. Kita tak apa. Kita ada dah keluarga tanah atuk nenek kita, mak ayah kita dah bagi dah.
Ni anak-anak kita ni tuan-tuan nak bayar sewa rumah pun tak lepas. Apatah lagi nak bayar, nak beli rumah. Kita pula jenuh fikir, Allahu Akbar, nak beli rumah untuk Alung, nak beli rumah untuk Angah, beli rumah untuk Acu, adik Anjang, Acu nombor 13. Jenuh. Dan orang Shah Alam kaya-kaya tak ada masalah. Dan orang yang mana tuan-tuan? Orang yang duduk semuanya, yang duduk beranang, duduk kampung-kampung. Orang kampung kaya lagi, tapi orang kampung yang tak kaya ni. Duduk masuk rumah orang, curi emas, terpaksa menyamun. Pergi, 2-3 orang naik motor, pusing, tengok Ricky tempat. Hari ni tuan-tuan, penyamun, pencuri, manusia kita hari ni, dia tak duduk luar rumah, dia ready dah dalam rumah. Dah kes minggu lepas ke bulan lepas. Bulan ni, bulan sebelah, awal bulan sebelah, tuan-tuan tengok. Macam mana ada seorang kerani. Muda lagi tuan-tuan, anak baru seorang, setahun dua tahun. Pencuri, 3 orang, penyamun dah stay dalam rumah dah. Disamun, dirogol, dijerut, dibunuh. Dak perempuan ni tadi. Tak takut ke kita tinggalkan rumah-rumah kita, kat rumah kita pergi masjid, pergi surau? Wah, alasan dah jadi. Ustaz, saya bukan tak nak pergi, ustaz, hari ni teruk masalah dekat kena main rumah. Dak ustaz-ustaz pun kadang-kadang takut nak travel jauh. Dak keluarga duduk rumah, nak bawa anak bini, bajet tak cukup. Dak bajet tak cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nah, ini masalah manusia dah menggila. Masyarakat dah menggila. Sebab agama tak diletakkan tempat yang pertama. Ini ketakutan yang kita hadapi hari ini. Bagaimana 20 tahun akan datang yang saya cerita tentang generasi alfa ini? Adakah mereka ingat nafsin zaiqah? Setiap daripada jiwa-jiwa ni akan terasa sakitnya mati. Sebab itu tuan-tuan, bila kita keluar daripada perut mak ayah kita, kita menangis sebab sakit. Sakit itulah benda yang baik bagi doktor. Sebab bila kita menangis, kesakitan itu menyebabkan kita normal. Bila kita nak bergerak daripada satu alam ke satu alam, itulah fitrahnya. Kita akan pasti wajib rasa sakit. Pasti wajib. Fardu ain, ha, hukum dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak mati, kita bergerak ke satu alam yang lain. Dia gelarkan alam barzah, alam roh. Kita akan rasa sakit. Tak ada siapa tak rasa sakit. Hatta Rasulullah kata kepada malaikat ketika itu sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib lebih-lebih lagi rasa sakit, entah macam mana sakit kita. Tak terbayang kesakitan ketika itu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya manusia hari ini faham tak zaiqah? Makna zaiqah ini kata dasarnya zuq. Bukan zuq yang dekat KL tuan-tuan. Tuan-tuan tahu zuq kat KL? Tahu? Tahu tak? Punya besar tuan-tuan. Besar lagi Tesco. Saya dulu, masa budak-budak sekolah-sekolah dulu, naik motor lah kan. Dulu kita ni zaman-zaman dulu, ni mak-mak rempit lah, zaman cerita rempit. Tak ada sado-sado dulu ni. Zaman sekarang baru ada sado. Dulu nak jadi berada. Sekarang ni nak cerita jadi sado. Tak tuan-tuan, rahmat Allah. Zaman-zaman dulu lah kita tengok, kita pusing-pusing KL. Oh, kenal ini Zuk. Tengok, kecil je tuan-tuan. Kecil lah, kita kata macam surau R&R. Tak, saya istilahkan. Hari ni tuan-tuan, depo buka satu kelab malam, siap ada apa tuan-tuan? Siap ada bunga api. Macam sambut tahun baru tuan-tuan. Ada pemilik Zuk ke kat sini? Tak kena saman pula saya ni. Tak ada kan? Ha, risau pula saya. Tak, janganlah saman tuan-tuan. Tak, kereta baby kena langgar, tak elok lagi tuan-tuan. Ha, masuk cucu rumah, tiba-tiba orang rumah telefon, abang, motor langgar. Ha, apa sebabnya? Motor ni kata kita tak pasang signal. Ha, dah sampai sekarang tak betul-betul lagi tuan-tuan. Ni pula disamannya kita, teruk. Lepas tu nak bekerja-kerja pergi masjid, pergi surau ni, 140 tak tinggal tuan-tuan bawa kereta. Nah, lambat dimarahnya kita. Ha, tuan-tuan, rahmat Allah. Tu cerita lain. Cuma saya nak cerita ni tuan-tuan. Dah. Hari ni dia punya besar tuan-tuan, besar masjid. Besar Tesco tu tuan-tuan. Banyak besar tuan-tuan. Kita ingat apa dalam tu? Dah, perpustakaan awam ke? Dah, kita ingat madrasah ke, ma'had ke? Kejap je siap tuan-tuan. 3 bulan, 4 bulan siap. Tapi kalau nak siapkan masjid, tuan-tuan, kita tanya orang, kenapa masjid tu tak siap? Allah Ustaz, payahlah Ustaz. Masjid ni bajet 3 juta. Ha, okey, duit semua dah ada kan, bajet semua. Okey, ada. Masalah. Masalahnya Ustaz,
masalah ustaz-ustaz juga lah. 2 juta bagi pemaju, 1 juta dia buat lari tu gimana? Dah bawa lari masjid tak siap. Nak. Ah ha, tuan-tuan berlaku tuan-tuan. Saya nak pergi khutbah. Dia kata ustaz, bulan ni bulan Ramadan, tazkirah Ramadan, kita akan tazkirah masjid baru ustaz. Allah seronoknya weh. Tiba-tiba tengok apa sah tak siap-siap lagi pergi suruh menumpang. Orang bawa lari duit. Pergi ni pula kenapa tak siap lagi suruh? Ya Allah ustaz, jenuh ustaz, pusing satu Malaysia buat route tour. Pasang iklan banner, bawa van, van sewa van berapa habis, sewa van bayar. Duit apa, duit derma ni habis dibayar sewa van aja. Nak bayar, nak tampung tak dapat tuan-tuan. Bayang tu, tapi kalau nak buat benda-benda macam ni tuan-tuan, subhanallah. Dah, tengok hari ni besar. Dah, hedonism. Hiburan yang melampau-lampau, ditariknya anak-anak kita. Sebab itu tuan-tuan, rahmati Allah. Satu cabaran kita hari ini. Saya datang bukan mengajar. Saya datang bukan nak memberi nasihat. Tapi saya datang sebagai seorang anak kepada tuan-tuan. Saya datang seorang budak muda, anak-anak yang tak ada ilmu mana pun tuan-tuan. Saya datang bukan nak mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan hidup lebih lama bayi-bayi ayah saya di sini. Tak, tapi saya datang. Saya mungkin seorang salah seorang dalam rumah tuan-tuan. Yang mana nak memberi satu jolokan kepada ayahnya, ayah, jom kita sama-sama ubah keluarga kita. Jom kita sama-sama lihat apa yang berada di sekeliling kita. Kita listening, kita mendengar setiap daripada apa yang berada di sekeliling kita. Kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Kita merasa apa yang ada di sekeliling kita. Sebab itu kita kena sama-sama ubah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Hasan bin Basri, mari terus berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Kata Hasan bin Basri, terus buat baik, niat benda yang baik-baik, cakap benda yang baik-baik, beri nasihat yang baik-baik. Sebab itu tuan-tuan dalam surah Al-Mu'minun saya sentuh sikit, panjang huraian tapi saya ambil sikit saja. Ya tuan-tuan. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang Cina tuan-tuan, they elaborate the ayah, the verse from the surah Al-Mu'minun ni tuan-tuan. Dia tukar, dia cerita berkenaan bukan tentang solat. Tapi dia ambil ayat yang ketiga ni. Apa dia tuan-tuan? Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang mana kalau nak berjaya, bukan cerita orang beriman je ni. Ni kadang-kadang kita tak tengok. Nak berjaya bukan hal orang beriman je. Orang-orang yang bukan Islam, the art of the war, mereka kaji dengan kajian dongzong mereka berkenaan macam mana nak jadi kaya, nak jadi hebat tidak bergantung dengan satu-satu kuasa. Mereka lihat walladhina hum, mereka-mereka ini tidak merugikan hidup mereka dengan benda-benda yang sia-sia. Anillahu mu'ridun. Kalau kita baca terjemahan tafsir kita, mungkin kita kata yang mana mereka ini meninggalkan benda-benda yang sia-sia, mereka kena tolak. Itu kita. Tapi tidak bagi mereka, realiti hari ini mereka mengambil ayat ini mengatakan ada dua bentuk perniagaan, ada dua bentuk keadaan yang menyebabkan perniagaan kita jadi lingkup, perniagaan kita jadi rugi. Yang pertama melalui perbuatan, our body language. Yang kedua melalui perkataan, the word of magic, our linguistic. Nah, orang-orang Cina dia menggunakan dua perkataan ini, menggunakan dua keadaan ini. Nak jadi hebat, kamu kena ada body, the good body language. Nak jadi kaya, nak jadi hebat dalam berniaga, nak jadi untung dalam bisnes, body language kena mantap. Nak hebat nak berniaga kena hebat, nak jadi mantap, nak berterusan kekal lama, kita kena ada the word of magic ataupun our linguistic. Cara kita bercakap, kita ada kata-kata yang majis, yang hebat, orang boleh dengar, tersentap, orang terpikat dengan produk kita. Ini mereka elaborate daripada ayat ini, dia dapat dua formula. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kalau mereka boleh guna dalam bab perniagaan, hari ini kita guna dalam bab ibadah dan juga bab perniagaan kita. Jangan fokus semata-mata dalam bab ibadah. Orang Islam dia bukan hebat sekadar bab ibadah. Tapi dalam bab al-hayah. Apa bab al-hayah?
bab ekonomi, bab kepimpinan. Dan dalam bab perniagaan kita kena hebat. Sebab itu hari ini saya sokong dan saya puji anak-anak muda kita, budak-budak Melayu yang payah nak dapat kerja. Awak apa lepasan engineering? Awak lepasan apa? Lepasan itu, lepasan ini yang hebat-hebat. Tak ada kerja, depa kumpul 5-6 orang, bajet sikit seorang, modal seorang sikit, buka satu kedai telefon servis, yang mana servis ini secara berdepan. Datang, sakit apa telefon awak ni? Ha, gitu. Ada masalah apa tadi? Masalah saya ni skrin LED ni rosak lah. Lepas tu bateri ni macam, dia pun, kita tengok je, dia buka satu-satu. Depan kita. Tuan-tuan pernah pergi tak kedai-kedai macam ni? Tak, saya bukan nak promote lah. Tapi saya pergi lah kat belakang ni, kedai apa nama ni? Kedai iPhone, Expert Budget. Ha, dekat belakang ni tuan-tuan. Saya pergi baru ni, memang dekat belakang. Belakang kedai-kedai ni. Kat kedai apa saya pun tak ingat lah. Tak, saya tengok kawan saya beritahu, saya pergi ke tu. Tak, maknanya, dia buat dua dalam perniagaan dia, dia ikut Al-Mushahadah. Al-Mushahadah maknanya apa? Dalam bab akad, dalam bab muamalat, dalam bab jual beli, kita puas hati sebab dia buat depan kita. Kita tahu skru yang dia tukar, kita tahu bateri yang dia guna, kita tahu benda itu ori tak ori. Bab tahu tak tahu inilah yang disebut sebagai radha al-baik dalam bab-bab al-ma'qud, barang-barang yang kita nak dapat. Kalau dulu kita hantar kedai kat handset kedai kita, rosak sekian. Okey, pak cik, esok saya siapkanlah. Saya rasa hari ni tak siap sebab barang stok daripada Jerman nak ambil payah kan. Jadi kena tunggu esok lah kot. Berapa harga? Harga ni kalau tengok-tengok biasalah, mana ada orang nak dapat murah ni. Harga mungkin rasa-rasa 500 lah kot. Haa, 500 betul ni? Oh, cuba tanya orang tu 500. Cuba tanya orang tu 500. Barang kita tak nampak. Al-Ma'qud tak nampak. Di situ ada akad fasid. Akad rosak. Tak? You tak apalah. You letaklah sini dulu. Nanti kita cek-cek-cek. Esok kita cincai kira lah. Harga memang 500 lah, mana boleh kurang. Boleh. Okey, tukar. Esok bagi. Tengok-tengok bila cek-cek balik-balik, rosak balik. Tak, waranti seminggu ke. Rosaknya lepas 2 minggu. Tak, tuan-tuan. Tapi hari ni kita sokong anak-anak Melayu kita buat kerja macam ni. Dia tahu resiko dia. Risiko dia, dia nak bagi orang puas hati bukan senang. Ni depan-depan kita ni, tuan-tuan. Depan-depan. Bukan senang nak bagi orang puas hati. Tak. Ni. Tapi dia buat macam tu sebab apa? Dia tahu. Bila orang redha, ikut hukum yang sebenar dalam bab jual beli, dalam bab meniaga, body language, dan ketika itu Allah Ta'ala akan bantu dia. Sebab itu hari ni kita tengok budak-budak yang buat kedai-kedai telefon Melayu kita, orang Islam kita yang buat kedai-kedai telefon, apa ni, baiki servis telefon, berapa banyak dah bercabar. Tak ada satu pun yang lingkup hari ni. Walaupun berlambak dalam satu bandar, dalam satu pekan, tak ada masalah, semua hidup. Nah, kita kena sokong. Sebab apa? Sebab hari ni kita faham makna yang sebenar. Alhamdulillah tuan-tuan, seronok saya. Dalam mimbar petutus umat, lepas habis tazkirah, tanya soalan. Habis tazkirah, tanya soalan. Dah, alhamdulillah hari ni dah 3-4 surau saya tanya, ada soalan? Tak ada soalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebab tak ada markah kot. Nah, kalau ada markah, mau ditanya juga. Dah tuan-tuan, alhamdulillah tak ada soalan, senang juga saya. Dah tuan-tuan, tak apa. Kalau ada masalah, ada ni boleh pergilah kat Facebook saya. Ya, tetap pun ada Facebook. Haji-haji lagi galak Facebook hari ni. Haji-haji lagi galak. Dah, hari ni tuan-tuan bila sebut pasal, saya nak ceritalah seronok pasal Facebook, pasal bila saya masuk Pecutus Umar ni. Adalah orang, dia bagi mesej kat saya. Dia bagi mesej kat saya, "Assalamualaikum Ustaz, datanglah sekolah kami bagi tazkirah." Saya kata, "InsyaAllah kita datang. Kami ni minat dengan tazkirah Ustaz. Ustaz ni gaya Ustaz, kami minat sangat." Oh, berapa ramai? Ramai kan? Ramai minat. Lepas tu saya datang, saya cakap lah, "Sekolah mana tu, jauh ke?" "Sekolah kami ni kat Penang." "Oh, jauhnya. Tak apalah, insyaAllah dari segi kita datang." "Sekolah mana?" "Bukan sekolah lah Ustaz, Tadika An-Nur." Budak Tadika balas WhatsApp, balas mesej dengan saya, tuan-tuan bayangkan. Tak, aku ingat awet muda ke apa. Rupanya budak Tadika. Bila tengok Facebook, memang budak Tadika betul. Tak, mereka lagi hebat. Haji jangan jagap lah. Haji-haji jangan jagap. Sekejap, sikit-sikit lupa nak silent telefon. Allahu Akbar. Teketing. Teketing. Masuk WhatsApp group keluarga. Group family. Hari ni group WhatsApp family. 10. Family belah itu. Family angkat. Pak cik, pak non, apa semua. Tak, tanya bukan apa pun. Hai. Mak cik, mak ngah pun. Hoi. Sepupu pula. Hai lagi. Tak, hai aja dah 10 message. Dekat group WhatsApp.
Ha, makcik-makcik kita kat belakang tu pun suka juga tu. Apanya? Dak makcik, masuk gambar apa? Iklan tudung chiffon. Dak, tudung bawal lagi, half moon lagi, shawlnya. Dak, nolong kawan katanya. Ha, kata itu bagi WhatsApp kat saya, mesej kat saya, ustaz, tolonglah ustaz promote-promote. Dak, tolonglah ustaz promote-promote kat WhatsApp, dekat grup-grup, dekat Facebook ustaz, kat Instagram ustaz. Dulu masa aku tak masuk PU tak ada pun. Dah sekarang dia tengok follower aku 5,000-6,000, dah dia minta. Ha, tak ada apa-apa tu. InsyaAllah kita sokong sama-sama. Tuan-tuan, sebagai penutupnya pada hari ini, tuan-tuan, terima kasih. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan terhormat Allah, kerana alhamdulillah pada hari ini Allah Ta'ala berikan keizinan umur panjang, peluang kita bersua muka. Dan sampaikan salam saya kepada keluarga tuan-tuan yang terhormat Allah. Ya, sebab itu saya dalam tagline saya pun mula-mula orang gelak dalam percutu semua. Dia kata apa? Apalah orang lain semua sedap-sedap, safar hezen zendegi maut itu basdi. Apa lagi tagline? Apa iman biar berado, sado-sado juga. Dak, macam-macam. Sampai saya biar badan tak ada isi, iman kuat macam besi. Dak, sebab kita je paling kuat, paling kecil dalam tu. Saya dengan Ustaz Zaid. Ustaz Zaid, dakwah dari Sabah mesti mau senyum bah. Tuan-tuan bayangkan cerita pasal Ustaz Zaid ni sikit, mengumpat Ustaz Zaid. Ni kalau kamera minta maaf Ustaz. Baik, datang mengajar sini. Datang sini ke Ustaz Zaid? Pernah datang. Alhamdulillah. Ustaz Zaid, tuan-tuan, dulu Firman, tuan-tuan kenal Firman? Firman ni duduk di Tawau. Firman Akademi Fantasia, tak kenal tuan-tuan? Tuan-tuan tak kenal lah. Anak-anak tuan-tuan kenal. Bukan Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tu lain, ni Firman, namanya Firman. Firman ni tuan-tuan, dulu masa dia masuk Akademi Fantasia, tak ada tuan-tuan banner besar. Orang tak pernah minat. Walaupun itu nyanyian Sabah ni tuan-tuan, kalau ada konsert-konsert, kalau ada bab nyanyian, depa memang nombor satu. Tanya kawan-kawan kita yang Sabah Care, yang buat dakwah ke pendalaman Sabah, punya susah tak susah nak masuk. Jumpa dengan Tok Umar Panjang, jumpa dengan Tok Kadi, Tok Janggut, Tok apa lagi, Tok Bahaman, semua jumpa. Bukan senang nak masuk tuan-tuan. Tahun ini tuan-tuan, seronoknya depa buat satu grup. Dalam grup tu lebih kurang dalam berpuluh ribu orang. Grup dalam Facebook, members dia anak-anak Sabah. Nah, aku orang kampung tiada pelajaran. Ah, tu tuan. Orang Sabah. Dak, aku anak kampung. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan. Nah, lagu tu lah tuan-tuan. Anak kampung kan. Ustaz Zaid, ustaz bukan artis Akademi Fantasia. Ustaz tuan-tuan daripada Tawau datang ke Allah, masuk ke Percutus Ummah. Azihal, PU Azihal kata apa? Dia kata, aku dulu masuk PU tak ada macam ni. Pala kau bah. Dan itu saya tambah tu kan. Engkau hari ni Zaid masuk Percutus Ummah, di Tawau itu penuh banner muka kamu. Orang semua tengok 106, tengok Oasis. Hari ni orang semua tengok selawat. Tengok selawat tuan-tuan. Zikir di mana? Di Sabah. Memudahkan kerja kita yang hari ini buat pendakwah pendalaman Sabah Care ke apa ke, masuk ke Sabah dah mudah. Sebab apa? Mereka dah minat. Artis Akademi Fantasia mereka tak raih macam tu. Pencetus Ummah tuan-tuan, Tawau, beli anjing luar rumah dalam semayang. Tak, beli anjing luar rumah dalam semayang, buat kenduri kendara. Tuan-tuan bayangkan hari ini mereka sambut, mereka raih program agama. Allahu Akbar. Ini satu kelebihan dan satu kemajuan yang ada sedikit dalam bab nyawa kehidupan dakwah di negara kita. Hebat. Ha? Sebab itu tuan-tuan macam Allah sangat 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 hebat, fenomena. Bukan nak kata program itu, tapi Allah Ta'ala beri satu hati, satu nurani, satu insting kepada mereka untuk dekat kepada agama. Sebab itu saya sebut, bukan kerana aku, bukan kerana kamu, tapi kerana Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bawa, hatta Nabi tak boleh bawa, tak boleh beri hidayah kepada apa yang Nabi suka, kepada siapa yang Nabi minat. Allah yang beri. Sebab itu mereka berubah kepada agama hari ini, bukan kerana Ustaz Zahid, bukan kerana Pencet Sumah, bukan kerana siapa, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insyaAllah wujudkan lagi, semarakkan lagi program-program agama supaya manusia faham dan dekat dengan agama ni. Sekali itu saja tuan-tuan rahmati Allah. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan, ada terlebih terkurang, tu minta ampun lah tuan-tuan. Saya ni terkejut sikit, takut. Dan nak bercakap depan orang-orang baru ni bukan senang. Kita tak pernah kenal, tiba-tiba nak bersembang ni rasanya takut. Nah tuan-tuan, dan dalam PU pun sama juga. Saya nak bercakap depan Yusuf Haslam, nak bertazkirah depan Rashid Sibir, nak bertazkirah depan Mak Lek Noh, dia tumbuknya saya takut juga. Dan nak bercakap depan Mufti Dr. Asri Muhammad Zainal Abidin, Dr. Mazhar, silap sikit hadis kau bagi, siap sebulan dalam paper. Ha, jangan main-main.
Dan nak bercakap depan Dr. Farid Ravi, dia pesan apa? Amin. You bila you baca Quran, ikut cara wahyu, jangan ikut cara berlagu. Dia pesan. Dan nak bercakap depan Tok Bilal yang azan dekat Menara KL tu. Dan bukan Tok Bilal biasa-biasa, tapi Tok Bilal Mekah mendapat ijazah pengiktirafan daripada Abdul Rahman Sudais, Syekh Abdul Rahman Sudais di Mekah. Hebat. Ramai lagi tokoh-tokoh hebat di depan kita nak bercakap, bukan senang. Nak bercakap depan tuan-tuan bukan senang. Dah depan saya tengok, saya tengok saya ni lain macam tajam, takut juga saya. Dan taklah tuan-tuan. Ha, moga-moga memberi asbab dan kebaikan kepada kita untuk jadi baik. InsyaAllah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiu alim. Allahumma ajzal islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansurna ikhwanana wa mustad'afina wa mujahidina fil falastina fil ghadha wa fil surya wa fil turki wa fil iraq wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli biladil islam fi kulli bilad maliziya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.